banyak variabel yang perlu diperhatikan. Yang pasti adalah suhu, grain size, metode, agitasinya, ya brewing time terakhir. Yang dinilai pertama adalah aroma, kedua adalah rasa. Jadi yang kita cari itu seduhan yang menghasilkan rasa itu yang balance, kemudian clean cup, lebih ke clean aftertaste. Jadi aftertaste-nya nggak ada yang ganggu, nggak ada rasa-rasa yang negatif, itu yang kita pilih. Triknya sih nggak ada, asal konsisten aja. Mulai dari seduhannya, suhu airnya, kemudian sense grinder-nya mungkin. Sangat bermanfaat ya, apalagi sekarang dunia kopi di Indonesia sudah mulai menjamur, mungkin perlu ditambah lagi dengan event-event yang ada saat ini. Tentunya yang pasti media Indonesia sudah memberi wadah untuk penggiat kopi seluruh Indonesia. 4, 3, 2, 1, dan selesai.